berjumpa kembali dengan saya di Lesti Sparta Channel. Untuk kali ini saya akan membahas tentang unit Tech 9 ya. Tapi saya nggak membahas tentang unitnya, tapi tentang Mac Capacity. Dari Mac Capacity unit Tech 9 ini yang cenderung boros BB karena dia brushable. Brushable, coba dipraktekkan seperti apa ngebrush. Nah, cenderung boros BB. Dari capacity yang ditawarkan pabrikan ini, saya rasa untuk apa cadangannya kita hanya 3 kali reload. Kali ini saya akan mencoba untuk membesarkan atau menambah kapasitas dari Mac Tech 9 ini. Oke, saya sudah ada contoh Mac yang sudah saya perlebar atau perbesar kapasitasnya. Coba kita lihat berapa tampungan yang bisa ditampung oleh Mac yang biasa dulu. Oke, coba kita pakai ini aja ya untuk wadah. Oke. Ah, banget. Ini sih 2 kali reload ya, Mas. Nah, coba untuk yang sudah kita perluas untuk kapasitasnya. Bisa dilihat bisa berapa kali reload untuk kapasitas Mac yang sudah kita custom ya untuk dalemannya. Oke, langsung saja saya buatin tutorialnya untuk cara memperlebar kapasitas Mac untuk unit Tech 9. Selamat menyaksikan. Oke, langkah awal dan apa saja bahan yang dibutuhkan. Bahan Mas Haji, iya, bahannya perkapasan, perkapasan atau kapas ya, kapas, kapas kecantikan biar unit kita cantik. Nah, ini kita nggak ngiklan ya, ini oh iya, perdana apa plastik. Nikel plastik perdana ya. Kemudian alatnya cukup obeng, cutter, gunting, cutting set. Terutama ini yang penting ya, lem G atau lem apa yang kalau orang sebut lem Korea, lem Korea ya. Lem opa-opa. Okay. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita amankan dulu part-part bagian neck. Jangan sampai, coba dilihatkan bagian necknya, ini adalah bukan penonjol, ini penahan dari kuncian BB dan pengunci BB. Ini lepas dulu. Oke, kemudian sudah dilepas ya, kita amankan. Oke, langsung saja kita lakukan pembedahan. Setelah bersih seperti ini, yang bagian sisi yang satunya juga kita bersihkan. Oke, untuk kedua sisi dari Mac berikut ini sudah dibersihkan. Oh ya, saya
Perkenalkan, ini Mas Haji. Mas Haji ini juga rekan airsoft di Malang juga ya, SOP. Oke, lanjut. Setelah kita lakukan pembersihan seperti ini dari kedua sisi. Oke. Sekarang kita kasih namanya skat ya, untuk posisi ketika kita loader. Jadi kita kasih jalan ya. Kita kasih jalan. Nah, seperti itu. Satu jalan untuk ke dalam apa konten BB-nya atau tempat penyimpanan BB, satu jalan untuk ketika kita reload. Reload ke dalam jalur sini, jalur BB ini ya. Oke, Mas Haji, bisa dilanjutkan untuk adalah seperti ini. Perlu diperhatikan untuk jalannya BB masuk ke dalam apa tank. Nah, ini tank BB nya ini kita kurangin ya. Nah, ini begitu juga yang di sisi satunya, jadi kita kurangin supaya lancar bisa masuk ke dalam. Untuk project sudah selesai ya, memperbesar tangki penyimpanan BB demi kelancaran sugir kita. Oke, kita coba isi BB-nya dulu. Banyak sekali guys isinya. Ya, cukuplah. Intinya seperti itu ya. Isinya banyak sekali. Yang tadinya hanya sekujur, hanya seujung 4 cm persegi, sekarang lebih dari itu. Oke. Sekarang coba di reload. Reload dulu. Sip, sudah cukup. Oke, reload berhasil. Set. Coba kita tembak target. Oke, nice. Nice. Oke. Ya. Demikian perjumpaan kami. Saya Lasti Sparta Channel. Dan siapa? Haji Gundul. Sampai jumpa, salam airsofter. Selamat mencoba.